Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan kepada pasangan yang belum dapat momongan, marilah terus kita berusaha sambil berdoa, dan juga memang kita dianjurkan untuk berikhtiar. Berikhtiar sambil berdoa. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang kita inginkan, yakni anak yang sangat kita cintai. Alhamdulillah, kami juga dulu merasakan hal yang sama, tapi sekarang ini kami sudah mendapatkan dua momongan dan insya Allah menunggu yang ketiga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.